Oke, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di channel Pancing Melengkung ya. Buat sekarang ini kita mancing, bos. Biasa. Untuk mancing kali ini kita masih di daerah Pasiraya, bos. Ya, cuman muter jauh ya. Kita dapat spot yang di sini, bos. Nah, di bawah ini. Ntar kita mancing di bawah situ. Ya. Di bawah situ kita mancing. Untuk target mah ikan apa aja sih? Yang mau makan sentak dapat ya, diambil. Untuk lokasinya enak, bos. Tuh, di bawah pohon. Rindang banget, rindang. Ya. Tuh. Ya. Mantap, bos, lokasinya. Ini mah sampai sore juga pasti adem. Di sini mah. Oke, bos, kayak gimana keseruannya? Ya, ikutin terus ya. Jangan lupa like ya, komen, dan subscribe tentunya ya, bos ya. Channel Pancing Melengkung biar bisa berkembang lagi, oke? Oke, bos, nggak usah lama-lama. Kita langsung aja. Mantap, bos. Lanjut. Oke, bos. Jadi, saya gunain pancing tegek aja, bos ya. Satu. Ya. Untuk ikan danau, saya pakai kail ukuran nih. Nah, ukuran 6 ya. Ukuran 6 merek Daiichi ya, 6 kecil. Oke. Untuk umpannya pakai udang hidup. Ya, bos ya. Nih. Pakai udang hidup ya. Tuh. Nah, gimana supaya tetap hidup biar disamber sama ikan? Kita masangnya begini, bos. Nah, susah ya. Enggak kelihatan, ntar aja lah. Oke. Oke, bos. Jadi untuk tegek saya ukurannya sekitar 3 meteran ya. 3 meter. Untuk rangkaiannya seperti ini, bos. Ya, nih. Kail, pemberat lipat ya. Stopper, pelampung dan stopper lagi. Ya, tuh kayak gini. Jadinya. Oke, jadi umpan paling bawah. Oke, bos. Ayo, lanjut. Oke, bos. Jadi buat trik masang udangnya biar tetap hidup. Nih, ini begini bos ya. Kita nggak usah repot-repot lah ya. Langsung aja begini nih. Nih, tuh tusuk aja sampai tembus. Nah, udah. Jadinya begini deh. Tuh. Ya, ini kalau diceburin ke air dia pasti berenang terus. Ini kuat ini kalau kayak gini ya bos ya. Kalau mau lebih kuat lagi nuncupnya agak ke belakang, agak ke ekor. Ya, oke. Mantap, bos. Ayo kita coba langsung. Gerak lagi deh. Tuh. Tiduran. Tuh. Tuh, jalan tuh. Tuh, kena. Nah, ini bos, Red Devil, bos. Oke. Alhamdulillah, bos ya. Strike pertama di spot baru. Nih. Red Devil Pasiraya. Oke. Mantap. Lanjut, bos. Oke. Kita taruh lagi. Yo, langsung. Oh, bos. Makan
kan ini. Tuh, wuih. Nih. Terus. Nah, kena loh. Babon. Alhamdulillah, bos. Strike yang kedua lumayan nih. Tuh. Yes. Ya, yeah. Hampir 4 jari tuh. 3 jari lah, 3 jari lebar. Oke, mantap bos. Lanjut. Kelebihan. Terus. Nah. Wih, golsom. Nih. Oke, bos, strike lagi kita. Yang ketiga. Golsom. Ya, anak golsom. Kecil nih. Gak apa-apa, kita cari yang gede. Oke, mantap. Makan bos, tuh. Strike lagi golsom. Oke bos, strike lagi kita ya. Ternyata ikan golsom lagi ukurannya segini. Yang gede belum nih, belum ada nih. Tapi nggak tahu dah. Ya, lanjut, mantap. Langsung kena nih. Red devil. Malah di situ dia. Bos. Malah red devil yang nyamber umpan cetek ya. Tuh. Cantik banget warnanya. Oke, mantap, bos. Lanjut. Nih. Lagi langsung. Kena lo. Duh, red devil kecil lagi. Ini apa ini? Bos. Yang makan malah beginian. Saya kira golsom lo. Tuh. Red devil kecil. Oke, mantap. Lanjut. Oke bos, jadi sekarang ini udah siang menjelang sore ya bos ya. Udah apa namanya, udah jam 2:30 lah. Ini saya rasa cukup lah ya bos ya, hari ini udah lumayan lah dapetnya. Oke, untuk ikannya kita cek dulu hasilnya bos. Nah, kita cek dulu nih. Berapa nih kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya bos ya. 6 ekor. Oke, sama yang lumayan lah satu. Mantap. Oke bos. Lumayan ya hasilnya hari ini. Saya rasa cukup lah ya. Oke bos, mungkin sampai ketemu di video saya yang selanjutnya ya. Jangan lupa dukung saya dengan cara like ya, komen, dan subscribe tentunya. Oke. Oke bos, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos, lanjut.